Assalamualaikum semuanya. Jumpa lagi bersama saya Mina Sumardi. Hari ini saya akan memasak ati rempela. Ini saya sudah suci bersih dan saya juga sudah rebus. Saya tidak suka digoreng karena terlalu banyak minyak. Jadi ini sudah saya rebus. Dan ini bumbu yang akan saya gunakan hanya menggunakan sangat sederhana bawang merah dan juga apa ini cili, cabai dan ini garamnya. Nanti saya juga akan menggunakan maaf, akan menggunakan sedikit asam jawa dan juga gula merah. Oke, guys, dan semua bumbu ini nanti saya akan blender, diulek lembut juga boleh. Jadi ala-ala balado tapi ala resep Mina Sumardi ya, guys. Oke, semuanya ikutin saya terus ya. Ya, guys, setelah panas bumbu yang sudah saya haluskan akan saya masukkan. Kita masak hingga harum ya, guys. Ini saja, guys, bahan yang saya gunakan. Setelah ininya harum, nanti semuanya matang bumbunya, baru masukin si ati rempela tersebut. Ini sudah mau matang ya, guys. Oke. Cabenya bagus, sangat bagus. Wah, masak, aduk, dan masukin si ati rempela tadi. Aduk hingga campur, aduk-aduk sehingga cabenya tercampur merata ya, guys. Benar-benar simple, tidak menggunakan bawang putih ya, bumbunya benar-benar saya menggunakan resep saya sendiri, ini aja itu. Wow, bawang merah, cabai, gula jawa, garam, dan kalau mau dikasih sedikit asam, itu saja sudah. Penyedap, saya pakai penyedap ya, guys, jadi saya tambahkan penyedap secukupnya. Guys, penampakannya kayaknya lumayan. Guys, sudah matang, akan saya angkat ke dalam. Ini dia, guys. Wow, bagus kan? Hai guys, yuk saya akan mencoba ini resep yang tadi saya masak, ati rempela balado ala Mina Sumardi. Oke. Dan ini saya sudah sedia nasi ya, guys. Dan bismillahirrahmanirrahim. Kayaknya sedap nih, guys. Yang banyak, guys, makanya biar strong ya, guys, biar strong gitu. Udah cuci tangan ya, guys. Berdoa dulu. Min, kita bagaimana cara makannya? Wah, ini sedap banget nih, guys. Wih. Cocol, cocol. Bismillah, guys. Apakah sedap?
Mantap sekali guys, perlu dicoba ya guys. Gak usah ribet-ribet. Mantap guys. Mantap sekali. Hanya bisa nambah nih guys. Endul. Dengan air tangan sendiri, orang rumah pasti akan senang guys. Kayaknya lo ya. Tapi mudah-mudahan juga seperti itu ya guys. Biar strong, hadapin cobaan hidup yang penuh liku-liku ya guys. Kita madang, hidup madang guys. Enak sekali guys. Tambah lagi guys sambalnya. Pedes. Wah. Mantap. Pedesnya nampol. Wajib dicoba ya, guys. Ini kalau ada petainya nambah jus lagi ya guys. Wah. Pedas sekali. Oke guys. Kiranya cukup sampai di sini dulu vlog dari saya Mina Sumardi. Jangan lupa like, comment, and subscribe, juga share. Bye bye and thank you for watching. See you on next video.